Profil Desta yang gugat cerai istrinya, Natasha Rizky, nama Desta mencuat setelah berita mengenai gugatan cerainya terbongkar. Desta resmi menggugat cerai istrinya, Natasha Rizky setelah 10 tahun berumah tangga. Dari pasangan romantis nan adem ayem, kini keduanya bakal berjumpa di meja hijau. Pria bernama lengkap Deddy Mahendra Desra atau akrab dikenal dengan nama Desta merupakan kelahiran 15 Maret 1977. Dia dikenal sebagai seorang aktor, musikus, pembawa acara, pelawak sampai penyiar radio Indonesia keturunan Jawa dan Tionghoa. Desta juga dikenal sebagai cucu dari Hoping Hu. Namanya mulai dikenal sejak bergabung di band bernama Clube Ikhtias. Desta bersama teman kuliahnya di IKJ, Henry Foundation lalu menggaet Vincent, Lembu Iworo Jati, dan Sukma Perdana Manaf. Dia bermain gitar dan beralih menjadi penabuh drum. Di samping aktivitas bermusik, nama Desra juga dikenal sebagai seorang penyiar radio Prambors bersama Ari Dagian lalu beralih ke Hard Rock FM dan kini berpartner bersama dengan Nikta Gina. Seni lakon juga diperani Desta dengan terlibat dalam beberapa sinetron dan layar lebar. Pada 2007, Desta bermain dalam film Get Married bersama Ringo Agus Rahman, Aming dan Nirina Zubir. Selain aktor dan musisi, Desta juga dikenal sebagai seorang komedian. Desta pernah tercatat sebagai salah seorang pengisi acara dalam acara komedi opera Van Java. Sejak 2013, dia merupakan pembawa acara di Tonight Show yang tayang di Net. Bersama Vincent, Hesti Purwadinata, dan Enzi Storia. Desta juga pernah merambah ranah komentator olahraga, dengan menjadi komentator pertandingan Liga Utama Inggris dan Piala FA bersama Ananda Omes, yang disiarkan langsung oleh Trans. Pada 2019, Desta bersama Vincent memproduseri dan juga bermain sebagai peran utama dalam Pretty Boys, yang disutradarai oleh Tompi. Ketika dunia podcast merebak, Desta juga menjadi seorang senior dan tergabung dalam trio Kurnia bersama kawan-kawannya Vincent Rompias dan Andre Taulani. Namanya kian mencuat setelah mendirikan Vindesport dan menggelar sejumlah pertandingan. Salah satunya adalah tiba-tiba tenis dan bertanding melawan Raffi. Sebelum menikah dengan Natasha Rizky, Desta sudah lebih dahulu dekat dengan Alisa Subandono dan Gisela Anastasia. Pada 21 April 2013, ia menikahi pesinetron dan model pendatang baru Natasha Rizky dan memiliki 3 orang anak.